Ebi, kenapa Ebi? Ebi, 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 ini ada Tante Indri, ada Tante Indri. Ebi, Ebi ingat, Ebi lagi nyicil gedung buat nikah. Masa nikah orang Ebi masih kecil ya? Tuh. Aku masih kecil, padahal anda belum boleh. Ebi, 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 emang Ebi belum ada cewek yang Ebi licik banget di tante ini. Ebi, gak boleh, gak boleh. Gak boleh, Ebi. Tante ya, ma tante ya, masa ke perempuan gitu, masa ke perempuan dikasarin seperti itu, gak boleh Bi, gak boleh. Tadi Ebi cuma nempel di tangan. Ebi, ada dede loh di sini Bi. Emang udah isi? Belum. Oh tahu, dede itu, dede yang cungkring itu. Kalau ada dede, si dede. Kalau Ebi lagi joget jangan diberhentiin musiknya. Om itu ekspresif. Om itu enggak ngondek. Tapi, om itu melambai. Ebi. Ebi, ayo udah sini. Udah Bi berisik Ebi. 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 Ebi, jangan berisik. Ebi. Ebi, ini sudah sore Bi. Ebi. Ya, Ebi mau bisa enggak? Ebi enggak mau. Ebi maunya nari. Ebi mau musiknya udah habis. Ya udah Ebi mau apa? Pisang. Tapi uapin. Mangap, Bi. Ebi. Apa? Ebi itu bukan hulek ya, kayak Irfan bilangin harus sekali Ebi, lagi ya. Ebi, kenapa kok Ebi dari tadi nangis mulu, Ebi kenapa? Pantes sih sama Om, bukannya bantuin Ebi. Kenapa Ebi ada masalah apa? Bukan, kalau Ebi tuh kesel, Ebi tuh jadi ucing alanya. Oh. Ebi ucing ala Ebi? Iya. Jadi gimana dong? Aduh, ucing ala Ebi, ala Ebi, oh oh oh. Kucing ala Ebi, ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, ala Ebi. Bi, ingat jangan ditenata tuh, omnya marah lagi, om yang itu marah lagi tuh. Omnya tuh. Minta maaf lagi. Maaf ya om, minta maaf. Maaf ya om. Tante bawa apa? Ebi lagi kesel banget, Tante. Ebi kenapa? Ebi kenapa? Ebi lagi emosi. Orang pulang sekolah. Namanya orang pulang sekolah itu. Kalau sampai di rumah, pengennya senang-senang. Pas Ebi joget, itu musiknya berhenti, Tante. Ebi, coba di sini.
sini, Bi. Coba di sini, Bi. Gak mau, oh, tentu udah ada yang punya. Ya udah. Abi mau nyapa, biar gak marah, Ini tante bawa apa? Mau nyonya gak? Ini cucu tante. Ini bikin tante. Abi, kalau ngomong yang benar harus pakai koma. Ini susu tante, bukan. Iya, pakai koma, Maksud Abi gitu. Ini susu tante. Yaudah, kalau gitu Abi sambil minum cucu. Udah mulai keringetan ya? Iya, katanya Abi pun juga. Abi, keringetan kerja ya, Abi. Enak kan? Belum dibuka. Gini aja tuh. Enak nih. Itunya. Jahat banget sama Ebi baru. Enak. Minum. Itu kan Ebi tahu bikin. Minum. Ayo Ebi. Pahit, Op. Ebi. Ini namanya juga itu, susu tante. Bohong, Ebi bilang pahit. Semalam Ebi minta nambah. Maaf Ebi, ini ternyata susunya itu susu kucing liar. Kok liatnya ke gue? Susu kuda liar. Susu kucing liar, kenapa liatnya ke gue kucingnya? Udah, gini aja, Ebi mau main dulu. Abis di sini orang gede semua, Ebi mau main sama yang seumuran Ebi. Umur berapa, Ebi? 70. Wah banget. Ntar Ebi sini lagi ya. Sibat gabung sama kita aja ya di sini ya. Baiklah. Ayo sini-sini, karena kita akan menghadirkan ibu-ibu muda yang baru mempunyai bayi lucu. Langsung aja kita panggil ini dia, Giza. Nih, di ada ngobrol kita ada Gisel. Gisel? Iya. Itu tuh. Gisel. Oh, ada pisang. Pisang? Kenapa? Oh, iya enggak. Lihat pisang. Astagfirullahaladzim, datang lagi. Om! Adik, kenapa? Ucing. Bukan. Lagian biarin aja Ebi lewat-lewat, Ebi kan masih kecil. Oh iya. Ebi. Udah, minum yuk. Kenapa, Bi? Belum dikasih gula, Om. Oh, gitu. Udah, tante kasih. Jangan. Ih, ada Tante Gisa. Ada Tante Gisa. Ya Allah, minumannya dikasih sirup. Emang es campur? Ada gulanya. Tanya sama gula. Ronsen dulu ya. Oke. Gisel, kamu apa kabar? Baik, tunggu aku tutup dulu ya. Kenapa? Gisel, si kayak gentong. Enggak. Gempi udah berapa bulan? Udah 1,5. Untuk 1,5 bulan ini udah balik lagi. Belum. Emang pas hamil nambah berapa kilo? 17. Iya. Terus pas ngelahirin masih banyak yang 40 kilo, 40 kilo. Gila, 40 kilo. Sekarang masih nyisa berapa? Masih nyisa 8 kiloan. Masih. Tapi enggak gini seger kok. Jangan dong. Emangnya sayur seger. Tapi katanya waktu abis melahirkan sempat baby blues loh. Oh iya? Sempat nangis. Nangisnya itu setiap pagi sama maghrib. Terjadwal gue. Jadi kalau setiap masih gading berangkat kerja pagi tuh sama maghrib udah deh. Mulai mual.
udah nangis gitu. Kenapa? Kan baby blues itu tiba-tiba perasaan secara psikologi ya. Itu kenapa perasaan kamu tuh ngerasa sendiri, ngerasa terbuang? Enggak, lebih ngerasa kayak kangen masa-masa sama suami, iya, kayak kangen masa berdua. Padahal dulu Gading mau pergi kapanpun santai aja. Enggak, dulu kalau Gading syuting sibuk seperti apa kan masih bisa nyusul ke lokasi kadang-kadang. Nah, kalau udah ada Bibi kan enggak bisa. Karena udah punya tanggung jawab yang berbeda, bro. Udah jadi ibu. Sempat syok enggak sih Sel pada saat itu punya baby? Karena kan awalnya kan pengennya berduaan, pengennya pacaran, tiba-tiba punya anak, ada yang berubah dan ada yang sempat syok. Lumayan sih, tapi ya kan tetap pastinya kan ada kebahagiaan yang sangat luar biasa ya. Jadi ya proses sih ya, jadi itu ya proses hidup udah. Juga seperti itu ya. Pasti kan semua pasti akan melewati kan, betul. Ya udah sekarang sih udah happy banget. Baby blues tuh di minggu-minggu awal saja? Iya, dua minggu pertama. Ya Allah. Nangis mulu katanya, ah. Nangis. Gisel lagi, Gempinya kan gak dibawa. Enggak. Nama lengkapnya itu kan Gempita. Nora. Gempita Nora Martin. Martin. Dipanggilnya Gempi. Gempi, Gempi. Kalau bahasa Sunda Gempi itu ini araratunya, araratun. Araratun apaan? Sorry, Gema orang Itali. Ntar dulu lu bilang apa? Orang Itali. Kemarin dagang cilok di ujung lu. Yaudah deh, kita lihat yuk kegemesan Gempita. Ini dia. Ini lucu. Ini dicegukan, kasihan. Oh, dicegukan. Gak ada suaranya nih. Kita isi suara ya. Aduh. Ini apa ini sih? Ini cuma cegukan doang. Tapi lucu ya, cegukan aja anak kecil lucu ya. Kalau kita mah apa sih lu? Iya. Kalau ada Martin-Martinnya kayak Roy Martin ya namanya. Iya lah. Apanya? Ini cucu keberapa sih dari Om Roy? Sebenarnya udah banyak. Banyak. Kalau dari keluarga, kalau dari aku pertama. Oh gitu. Wah, jadi ini mah istimewa banget dong. Iya sih. Ada yang bantuin enggak ngurusin di rumah? Banget, mamaku di rumah aku kontrak. Terus sampai kapan saya mama di sini? Tidak ditentukan. Soalnya bisa sangat-sangat perlu kan kalau kita kerja gini kan kadang enggak harus dibawa. Aku udah stok ASI di rumah. Ya. Jadi mama dijagain sama Mbak. Tapi tetap ASI kan diberikan untuk anak tercinta. ASI eksklusif. Gading juga kalau lihat petnya tuh Gading itu setiap detik, bukan setiap hari lagi. Setiap detik ada Gempi, lagi mangap, ada senyum. Nora, ya. Enggak, justru tapi itu happy ya, itu kan menunjukkan rasa happy-nya. Asal ntar pas mau masuk TK jangan minta sumbangan kita buat kan aja. Kita kalau misalnya udah mau masuk TK kita delete petnya. Tapi benar suka gini, aduh aku masih tidur ada tulisannya. Komik. Cerita Gempi. Itu yang bikin siapa? Aku lah maknya, di rumah kan gak ngapa-ngapain ya, nganggur ya. Jadi ya kita bikin-bikin gitu-gitulah, jadi sok-sok kreatif padahal emang karena nganggur. Tapi kangen kerja gak sih? Kangen banget, makanya kayak ke manajer tuh yang kerjaan apa sih yang udah bisa diambil sekarang gitu. Tapi kan memang itu jadi menikmati di dua sisi sekarang ya, satu sisi caranya sebagai ibu, satu sisi sebagai wanita bekerja lagi. Iya. Tapi happy lah punya gitu. Anak mah, tinggal tunggu aku ya. Amin. Iya. Ketemu sama suami seminggu berapa kali? Hampir gak pernah. Nah. Gimana mau beranaknya? Iya, gimana distance. Mau punya? Pasti ada caranya. Apa? Di bluetooth. Kamu sebagai perempuan, kadang-kadang perempuan itu merasa lumayan menjadi sempurna ketika sudah melahirkan, ketika menyusui, terus ada si kecil yang buah daging banget gitu. Gini. Sempurna, tapi kan menyusui susah banget loh itu ternyata. Iya. Jadi pokoknya setelah menjadi ibu, aku benar-benar menghargai semua ibu di dunia ini deh. Ternyata sama sekali gak gampang ya. Jadi kayaknya yang ke mama tuh jadi cinta banget. Karena akhirnya merasakan menjadi seorang karena mama karena ternyata susah sekali. Gitu. Dulu kalau mama ngomong apa-apa, aduh resah banget sih gitu macam. Padahal ketika melihat proses kelahiran, menyusui. Semua deh. Wajar aja kalau mama kita tuh emang mengerti anak-anak mulu ya. Wajar aja ternyata dia ngatur ini itu apa segala macam karena emang pengen yang terbaik buat anaknya. Betul. Karena emang susah banget. Nah, semuanya. Susahnya melahirkan bagaimana? Ada proses yang sampai benar-benar akhirnya kan mungkin mau normal tapi akhirnya tidak bisa normal gitu. Kebetulan sih enggak sih kalau aku emang harus sesar ya udah akhirnya sesar. Cuman kan tetap harus sesarnya maaf karena alasan apa kata dokternya? Karena sebenarnya dia belum dibawa-bawa banget. Karena emang baru 38 minggu tapi akunya udah sangat
sesek, udah terlalu sesek sampai mengganggu gitu, udah sempat black out apa segala macam. Tapi udah 37 minggu ke atas sudah aman ya. Iya, jadi akhirnya sesar. Oh, cuman gitu. Kan tetap meskipun sesar itu enggak terlalu susah orang normal, tetap aja pemulihannya terus menyusui sih itu yang paling susah di dunia kayaknya. Gimana pengalaman memberi ASI itu kan katanya beneran itu secara dengan darah dan air mata. Benar. Kalau kita senang ASI-nya mengalir. Iya, tapi kalau kita bete juga ya sempat ya. Cuman aku kebetulan tetap baby blues kan 2 minggu tapi aslinya sih tetap lancar sih syukur. Puji Tuhan ya. Berarti bagus lah. Oke, okay. Ini nih. Kalau di ada itu bayi tereksis menurut kamu siapa? Setahu aku yang sekarang ini Gempinnya bayi tereksis. Benar. Di sosmed. Di sosmed tuh ya di mana-mana ada. Betul. Di pet, di Instagram. Jadi ngalahin job bapak maknya. Bukan lagi. Yang masuk ke TV, masuk ke sosmed itu anaknya sekarang. Benar-benar. Iya, bisa gitu. Itu yang masukin maknya atau bapaknya sih? Kita berdua. Dua-duanya. Tapi kita... lihat nih. Iya. Tuh, aduh tuh. Gede ya setahun, sebulan setengah tapi ya. Tapi itu kelihatan yang paling lucu adalah gue lihat Gempi pakai baju Little Mermaid. Ada dia pakai baju Little pake Mermaid. BH. Oh, harus jadi pakai gitu ya. Lucu banget. Ada harus lihat. Oh my god, it's cute. Di bedong ya? Iya, tapi banyak yang ada insta itu aku itu mamanya yang gentil. Tapi bagus, keren. Ada enggak? Ada enggak foto gading yang lagi gitu juga? Kali aja. Gading. Tapi di Instagram ada Gempita Nora. Gempita Nora itu bukan kita ya. Maksud, oh beda ya? Oh, bukan beda. Kita yang buat. Kita gak pernah buat Instagramnya Gempi. Tapi jadi, ada. Tapi banyak Gempita Nora. Waduh. Apalah. Ini Gempi berarti juga. Gempita juga ya? Bukan. Ini anaknya siapa? Bukan. Boong. Siapa? Bukan. Ini anaknya kali. Mungkin lu gak mau ngakuin. Ini bukan. Anak lo. Bukan. Swear. Bukan. Ini anak siapa? Ya Allah, maaf ya. Kita Ibu jangan ngaku-ngaku, ini tadi saya download, Bu. Ya itu anak saya, Bu. Benar, Brojo keluar dari saya, Bu. Benar, Ibu melahirkan. Hari ini, hari ini kita ngebahas tentang ibu-ibu muda. Ibu tua kenapa masuk? Ini ibu-ibu muda. Lo Irfan, kenapa? Kan biarpun tua kan tetap ibu-ibu juga. Ini beneran anak gue. Ini anak saya, dia Lita. Ya Allah. Apa kabar? Tiba-tiba muncul. Ini anaknya berapa bulan? Anaknya 2 bulan. Ini sebulan setengah udah langsing. Ini masih gendut aja. Tapi gak apa-apa, ibu yang melahirkan yang penting, iya, Bu. Yang masih gendut aja sama yang masih pendek terus. Yang penting. Ibu sekarang jalannya hati-hati ya, Bu. Iya, benar, hati-hati. Ibu jalannya hati-hati. Irfan masih aja syuting bawa-bawa pisang. Ya kan ngemilnya pakai pisang. Yang penting ibu makan ya pisang. Dingin. Kalau kan lagi sakit gigi. Sakit gigi. Iya, sakit gigi. Iya, kalau kan dihancurin ya, Pak. Dihancurin kalau kan kerok, pakai sendok. Iya, iya. Ini bukan masalah pisang ya, Pak. Masalah baby, Pak. Iya. Desita itu anaknya Kabayan, Kabai Anaking. Mariadi. Panggilannya? Namanya kok lucu. Makasih. Panggilannya siapa kata? Panggilannya Abai. Abai. Namanya itu Kabai. Kabai anak King Mariadi. Jadi bisa jadi Kabayan. Jadi Kabayan King Kabayan Mariadi. King Mariadi. Bagus ya. Sunda banget. Padahal akunya kan Jerman banget ya. Seksi. Ibu habis melahirkan seksi. Enggak sih, habis melahirkan ngap ini pakai korset. Aduh. Jadi apa? Begini mulu dari tadi. Iya. Bukan lagi kalau nekuk ngap banget perut gue. Sejujurnya tadi kan udah ketemu, hei udah kurus? Belum, kata gitu. Pas sebut, gendutan, enggak. Gue gak ada puasnya. Enggak, emang dari dulu dia suka bikin gue ngedrop, gue males. Tapi benar, tapi kenapa emang Ferry gak terima kalau istrinya jadi agak gendutan dikit? Bukan gue yang lebih gak terima ngelihat badan gue bulat banget ya. Kenapa udah laku ini kok dulu masih single terus-terusan itu? Gak apa-apa. Bisa gak usah pakai terus-terusan nih, Pak. Gak usah pakai terus-terusan nih.
Kan sekarang udah laku, udah ada anak. Ya tapi tetap aja Pak pas buka, pas set. Kumpulin lagi tuh, beralasan. Channel kepelin lagi. Hati tersayat-sayat gitu. Oh gitu. Ibu, posisi sekarang bagus ya? Ya bukan lagi, ibu gak lihat aja saya longgar banget. Oh iya. Sekarang ibu jadi lebih gak tenang ya. Jadi suka ganti-ganti gaya. Ganti-ganti gaya. Karena napasnya mulai gak keatur ya, bu. Tapi ini, saya pernah ngobrol sama itu tuh. Sama ibu ibu udah minggir loh, kayak diangkut ibu minggir. Kan biasanya gini cewawaan gitu. Enggak, udah, kan udah ibu-ibu. Oke, eh kemarin. Jangan menggar banget ah. Berapa hari yang lalu, saya tuh ngobrol, bukan berapa hari yang lalu, sebulan kapan gitu, ngobrol sama Astrid Tiar. Astrid Tiar juga kan salah satu baru ibu pulang, muda ya? Juga. Udah pulang, udah balik lagi. Udah balik lagi. Nah, jadi dia tuh kan pas lagi hamil tuh sampai 100 kilo lebih kan, iya, karena ada iya, satu iya. keadaan. Sampai gendut banget, dan dia rela gendut itu untuk anaknya. Dan setelah melahirkan, ya? Dia berjuang untuk kurus kembali, banget. Dilakukan untuk suaminya. Katanya gitu. Iya. Harus gitu sih. Tanya gimana caranya? Sebetulnya kalau kurus, gemuk ibu yang habis melahirkan itu PR buat suami-suaminya kan? Seberapa besar suami menerima istri apa adanya sebetulnya? Iya. Tapi untuk sih kalau kita cewek-cewek juga kan kepengennya ya. Sebenarnya bukan cuma buat suami aja ya, tapi buat diri kita sendiri. Gitu. Sebenarnya ya. Apalagi kan kalau aku kan waktu itu kan hamilnya anaknya cowok. Kan hormonnya lebih berantakan lah ya. Jadi sempat yang ada item di ketiak, terus dulu juga gitu. Jangan nyalain hamil. Enggak. Kalau dulu kan bukan item, dulu kan daki kering. Ibu jangan berantem, mending kita lihat video anak ibu. Ya, mudah-mudahan lebih tenang, lebih tenang. Yuk. Kita lihat. Oh, lucu sih. Oh, lucu sih. Bapaknya tuh. Bersih. Bapaknya lucu banget nih. Lucu banget. Kamu peri banget loh mukanya. Itu tuh yang abis itu langsung bersin bukan sih? Iya itu. Pernah liat videonya kalau dilanjutin gini. Iya itu bener itu videonya. Ya ampun lucu banget. Itu baru umur berapa? 2 minggu kali itu videonya. Yang itu. Ya, sekarang udah bisa naik moge loh. Ya Allah. Sekarang lagi itu, barusan aku tinggal lagi les. Les apa? Les renang. Udah bisa sendiri ya bu? Udah bisa bu, udah perjuangan lor. Naik angkot malah sana yang angkot sendiri. Naik angkot, sama lempar ranjau. Ini laki-laki serunya? Anaknya. Apa serunya punya anak laki-laki? Asinya lebih boros. Ya, yang ikhlas dong jawabnya. Ulangnya, tek dua ya. Gimana keseruan punya anak laki-laki? Asinya lebih boros. Iya. Bukannya harus gitu ya. Jadi tekor banget ibunya, jadi harus yang... Nyetok banyak. Nyetok, selain itu juga lapar terus kan. Jadi kayaknya emaknya susah kurus karena makan lagi. Gitu. Banget ya, nahan-nahan makannya untuk nahan anak. Makannya, sama nahan lapar perih-perih perut gitu ya. Sama nahan napas ya, nahan bu. Nahan napas ya, bu. Ibu gak lihat sih begini aja. Udah ditanyain belum? Abai sama Gempi gedenya mau jadi apa? Kita tunggu jawaban mereka sebenarnya. Gimana tanyanya? Gimana jawabnya? Tetap biasa-biasa aja. Hati
nyanyi lagi. Iya ya. Tapi ngap banget rasanya ya, heran. Beda ya, setelah melahirkan dan belum. Iya kayaknya, mungkin karena gak terlatih. Pas sibat kemarin, sibat itu sambil ngelahirin sambil nyanyi malah. Oh, aduh, ya Allah. Pak, gimana ceritanya ambil ngelahirin? Tapi tau gak sih, tadi pagi, saya melihat petnya Gading Martin. Tetap loh. Ada sebuah kata-kata dari Gading yang dipersembahkan untuk istri tercinta. Aduh. Ini so sweet banget, saya bacakan ya. Malu ah. Diam. Meninggalkanmu setiap pagi saat matamu masih terpejam. Kulihat ada senyum kecil di sela wajahmu yang lelah. Ya, lelah banget. Aku tertidur saat kau menjaganya sampai si kecil tidak lagi gelisah dalam tidurnya. Rasa sayang bahkan tangis dan keluh akan membuatmu kuat. Suatu hari kamu akan mendengar dengan kedua telingamu sendiri anakmu berkata, itu ibuku, ibu terhebat di dunia. Terima kasih sayang untuk semua yang kamu lakukan, menyemangati aku kerja, menungguku dengan sabar di rumah, menghidupi keluarga kecil ini dengan cintamu. Aldo! Ini selesai. Ya, ini istriku, malaikat yang akan menemaniku sampai mataku tertutup. Matanya jadi berbeling-beling. Berbeling-beling, berkaca-kaca. Tapi suami aku juga nulis. Nulis apa? Nulis apa? Ini romantis banget. Dan ini gak pernah ada mungkin di suami-suami lain. Iya. David, mau lihat gak? Coba. Buat istriku tercinta. Panjang banget. Aku gak tahan soalnya. Aku tuh kamu yang baca. Buat istriku tercinta. Belum mikir. Udah nyuci belum? Ada yang lainnya. Ada lagi? Ya aku gak tahu, ceritanya aku gak tahu. Ini. Ya ampun, itu David Tenuan. Indri, istriku yang paling cantik. Cukup! Dengan berat hati aku mengungkapkan isi hatiku. Dengan berat hati gak apa-apa terus. Tolonglah bayar tagihan listrik bulan lalu. So sweet ya, David, so sweet ya. Bener ya. Bener, itu dia nulisnya sambil main piano loh. Iya bener. Jadi bisa sambil ngetik. Ini kayak petugas PLN nih ngingetin listrik bulan lalu ya. Tapi kalau Ferry Mariadi, hal romantis banget kalau dia romantis luar biasa. Gatinya cuma nulis-nulis di pad. Oh, kalau suami gue sih. Nulis di mana nih? Kalau lagi malam kan, kalau orang-orang suami-suami lain, kalau istrinya menyusui anaknya, tidur, kalau laki gue mah bantuin. Orok lah. Romantis. Romantis, so sweet. Malam-malam ya kan, kecapean. Anaknya nangis. Istrinya tidur digendong yang nyusuin. Saking itunya. Pakai susu susuan ya. Tapi ngomongin soal air susu masih pakai ASI? Masih. Dua-duanya. Ih, tepuk tangan. Itu sebuah perjalanan ya. Iya. Seneng, karena kan ASI itu luar biasa loh, kandungan ASI itu jauh lebih bagus dibandingkan susu formula termahal seluruh dunia. Iya, bener. Manusia minumnya dari binatang, betul. Lebih baik manusia minumnya dari manusia. Iya, yes. Yeah. Jadi ada sebuah kata-kata juga mengatakan katanya di seluruh dunia ada makhluk mamalia, betul. Salah satunya kan manusia ya, mamalia itu banyak. Hanya manusia makhluk mamalia yang paling sombong yang kadang tidak mau memberikan air susunya untuk anaknya sendiri. Oh, kata gitu. Iya. Katanya, tapi walaupun demikian ada beberapa faktor beberapa, ibu yang tidak bisa. Tapi kalau bisa ya kenapa enggak gitu ya. Iya, oke. Ini hebat ya ibu-ibu di dunia berarti hebat dong ya. Oke. Tanyain gitu, sifat. Kan lu belum punya anak. Tanyain momennya itu gimana? Jadi PR tapi ini baby blues juga loh. Sibat mau nanya, Sibat mau nanya. Sibat mau nanya. Nanya. Aku ya Allah, beneran deh aku kaget banget pas ngeliat muka Tete. Allahu Akbar. Ya Allah, banget. Muka saya disumpahin orang. Astaga. Berubah gimana hidungnya kan palsu dari dulu juga gitu. Heeh, tadi kakak beneran hidung gue palsu. Oh iya, bibirnya yang palsu. Cuma tambahan doang. Tapi Tete ada momen-momen yang paling indah dan paling unik yang sama anak gitu sama suami. Sebenarnya kalau sama anak sih sebenarnya yang paling aku sukai momennya itu pada saat memberikan ASI ya. Maksudnya nyusuin dia tuh ada walaupun kadang-kadang capek gitu ya, kesel gitu, bosen gitu. Tapi kalau pas lagi ngasih ASI gitu nyusuin tuh itu tuh momen yang enggak bisa dibayar gitu. Bener-bener
ngerasa dibutuhin banget gitu sama dia. Apalagi mata dengan mata, mata dengan mata. Dan sekarang kan udah 2 bulan dia udah bisa eye contact, udah bisa tangannya udah bisa pegang. Udah bisa selfie gitu. Malah anaknya sekarang. Enggak bisa selfie. Kalau Gisel gimana Gisel? Sama sih nyusuin sama mandiin ya. Juga. Kalau mandiin juga gitu kayaknya. Kamu mandiin gimana? Kayaknya dia tuh kecil banget kan semuanya gitu. Tangannya gitu cuma ya. Segini, kakinya cuma segini. Pasti kalau masih bayi itu gini, nih kapan sih bisa ngerangkaknya, kapan bisa banget jalannya. Ntar udah bisa jalan, udah lari, gak bisa diem Nana gitu ya. Pengen dia cepet-cepetan bisa ngomong. Kan kalau misalnya mau punya anak itu harus ada proses menikah. Iya. Kalau aku kan berarti sudah menikah. Udah menikah, tinggal menunggu anaknya. Iya. Sifat jadi nikah gak sih? Aku nanya, maksudnya kan ini udah menikah, sudah punya anak. Menikah, punya anak, menyusui. Menikah, punya anak, menyusui. Aku udah menikah, tinggal nunggu punya anak. Tapi Sifat udah menyusinya, belum. Dia mau ngomong. Sini, gak apa-apa, sini. Kenapa jadi gue yang ditanya? Enggak kan nanya doang. Maksudnya kan mau punya, pasti mau punya anak dong. Iya, insya Allah. Pasti kan mau punya anak. Tapi jadi gak sih nikahnya kemarin gitu? Gimana sih? Emang bisa enggak ngomong jangan jadi enggak sih nikahnya jangan. Oh iya dah. Kemarin enggak jadi ya nikahnya. Allah. Lama jahat Indri, gue pernah ada loh di posisinya dia loh gitu. Batal nikah emang ya? Allah. Yang lebih sopan apa yang lebih nikah? Hampir jangan dari lo. Dulu gue waktu belum nikah nih ya sama orang ini ya, kan gue ngeliat anak kecil lucu ya. Ya Allah lucu ya punya bayi, terus dia gini ke gue. Proses punya bayi itu panjang loh. Punya pacar dulu, pacaran serius, abis itu menikah baru punya anak. Situ punya pacar enggak? Gitu. Bisa kita. Ya jangan dia ngomong, bisa kita. Tapi ya? Dia dituakan di sini, Teh. Gimana sih? Emang tua. Yang lebih sopan kata. Tuanya bisa diganti enggak sih? Ya lebih matang. Senior. Yang lebih dewasa. Nama calonnya tuh Fahmi kan? Jahara nih. Menurutnya Jahara nih. Cium-cium bau-bau enggak enak gitu gua. Beneran? Emang gue makan sambal terasi. Terus ah. Okay. Seorang laki-laki itu, kalau memang serius sama perempuan. Rasain tuh. Apapun halangannya dihadapi. Yeah. Jangan gara... Kenapa ini jadi kayak pembantu gara kasih THR? Udah. Atau lu masih mau nyari berondong tua di luar saya? Ya kan gua nanya. Sama Fahmi suka ngomong-ngomong, kita punya anak jadi gue sih? Ya gitu gak? Ngomongin tentang anak kita, masa ngomong enak mulu ngomong anak kali? Dulu. Oh iya, dulu. Oh sekarang tuh enggak lagi? Allah! Oh berarti gak jadi nikah! Emang putus beneran? Kamu kan putus aku katanya. Aku juga dulu gitu. Terus nyambung. Pacaran lama gak nikah? Korslet emang lu. Enggak ada malunya. Pertanyaan ini. Oh iya, jadi intinya enggak jadi nikah kan ya. Udah kita sampai situ aja. Maksudnya gua mau nanyain lain tentang anak gua udah mau punya anak. Intinya kita case close bahwa ini bukan jadi nikah kan. Ya udah oke. Belum jadi. Belum jodoh ya. Astagfirullah. Ebi. Aduh dia lagi. Ebi. Ebi. Oh. Ucing ala Ebi, ala Ebi. Apa? Tetap. Dari awal masuknya nggak pas, Ebi kan tahu musik. Yang semangat dong. Apa yang dia mimpin aja? Apa? Kita mau gak dikenalin ke Ebi? Kan tadi udah sama Tante Gisel. Tante Gisel udah. Emang? Aku dong, rayu aku dong. Kalau Tante Indri mah udah juga. Nih, Tante Sibat? Tante Sibat udah, tadi kan ngasih susu. Ya udah, kalau gitu mau Mirvan aja rayunya. Enggak. Ini ada Tante cantik satu lagi. Ayo dong. Kenalan. Ebi pasti seneng Tante-Tante tuh.
tua ya. Tante, tante aku tuh ngefans banget tau sama tante tuh. Aku iya, tante aku tuh ngikutin kesalahan tante kemana-mana. Iya, kamu masa iya, kesalahan aku ngapain coba ngapain. Pokoknya tante kesalahan lu. Macam-macam. Ngikutin anak. Tante. Iya, tante bener-bener. Kalau aku tuh ya tante ya, lalu seneng sama tante. Kucing ala baby, ala baby, Ayo pukul, ayo, Abi ungkul, Abi ungkul, Abi ungkul, ungkul. Pukul-pukul, kan berantem gak bagus tau. Ayo. Apa ya perasaan lu ya? Badan gede, badan lu minta gambar-gambar sama kan apa gitu. Capek banget. Anaknya laki. Tapi dia penonton enggak mau. Kayak gini. Tuh diusir. Sakit hati Umi nih. Astagfirullahaladzim. Tadi gitu doang. Mbak, maaf mau nanya. Yang tadi di situ, yang baju hitam, badannya gede. Gede banget, Pak. Itu yang badannya dicoret-coret. Kacamata hitam. Anak motor. Itu siapa? Itu suami saya. Kenapa kelihatannya agak sedih sih Bu punya suami itu? Saya emang gak sedih sih. Nakal. Ih, tuh kan. Masa malu-maluin? Ih, cowok masa ngondek. Amipan. Iya. Kan ada anak kecil. Oh iya. Nanti kalau itu enggak ngondek, nah itu cuma melambai. Sama aja. Beda. Ebi cuma takut Ebi yang sekarang bisa ngangkat-ngangkat, ntar tulangnya lunak. Ebi katanya gitu ya. Ebi katanya mau bacain fakta nyata ya. Ebi bawa apa sih itu? Bawa apa sih? Ebi bawa buku PL. Ebi kerjanya susah banget sampai keringetan gitu ya. Kan Ebi masih kecil. Masih proses pertumbuhan. Metabolismenya masih bagus. Makanya keringetan terus. Emang Ebi masih kecil ya? Masih kecil tante. Tapi kok betisnya gede banget? Kamera jangan ngorok betis. Kamera bangun. Kamera bangun. Ebi, ya Om. Lagian tante itu bukan betis. Itu, apa sih, itu paha dari atas ke bawah. Jangan betis. Om, aku punya fakta atau nyata. Buat siapa? Atau entar dulu kali. Janjian. Fakta atau nyata? Ingat gitu bunyinya. Kayaknya sama deh. Coba bacain. Jadi, fakta nyata. Ya udah. Ebi bacain yang benar. Ini bacain tante. Aduh, kelingetan.
Tante, ini huruf apa sih Tante? Ini tuh huruf apa Tante? Yang mana sih Ebi? Ini Ebi gak bisa baca tuh. Ebi jangan ngomongin Tante dong. Ya udah. Makanya kalau diajarin tiap malam itu jangan maunya bobo. Tante ngajarin Ebi tiap malam. Cepetan. Bacain dulu. Tante Deswita memiliki segudang tas branded. Oh iya, tapi palsu semua. Aku tuh gak pernah beli tas KW, gak pernah beli tas palsu. Terus? Cuman beli kreseknya doang. Tapi benar, ini tuh ya buat artis-artis cewek yang lain tuh nyebelin. Karena dia tuh jadi racun, cewek-cewek itu Soima, Rina Nose. Itu dulunya biasa tasnya, sepatunya biasa aja. Akhirnya jangan itu, yang mahalan dikit. Ini coba deh, coba merek satu. Yang ini juga bagus, akhirnya sekarang branded semuanya. Ini setannya nih. Berarti, karena aku ini gila loh. Berani jualan. Enggak, itu sebenarnya bukan. Aku bukan ngeracunin karena gue enggak mampu beli, jadi gue suruh mereka yang beli. Enggak. Eh, apa kepuasannya sih pakai barang-barang branded? Enggak branded lebay. Biar ketahuan kaya ya. Iya benar. Kaya. Berarti biar kelihatan kaya padahal kagak. Menghargai hasil kerja keras. Iya, enggak sebenarnya lebih ke ini kan. Memang sebenarnya kalau brand itu bukan dilihat dari harganya, tapi memang kadang-kadang uang itu kan enggak bohong. Kadang-kadang kan kita pakai tas itu kan enggak untuk sebulan, dua bulan, kualitas tapi ya. Kualitasnya kan ada harga, ada barang. Tapi daripada beli tas palsu sok bermerek, mendingan enggak bermerek sekalian ya. Soalnya kan sekarang nih ya, aku kan juga termasuk orang yang seneng ngecek-ngecek lah gitu ya. Tas-tas KW yang KW 1 aja itu udah bisa yang sampai jutaan. Daripada beli yang jutaan banyak, ngumpulin lagi, ngumpulin, dapat beli yang asli satu gitu. Oke. Okay. Bersembunyi di balik itu katanya investasi ala-ala cewek-cewek. So bisa dijual padahal lagi. Padahal kalau udah itu juga gak mau dijual lagi. Sayang ntar gak kebeli lagi gitu gue. So-soannya gitu. Gak kebeli lagi, gak kebeli. Lanjut. Oke om. Eh berarti ini fakta ya? Fakta. Yang benar. Kemudian untuk Tante Gisel. Iya. Walaupun masih bayi, si Gempi udah punya banyak follower di sosial media. Benar gak Tante? Benar gak ya? Itu dia kan kita gak buat punya Gempi sendiri. Tadi itu yang itu hoax katanya palsu. Jadi gak ada. Oh, atau gak ada. Kalaupun ada fanbase atau apa. Cie lah kecil-kecil ada. Beneran ada tapi fanbase-nya? Iya, yang orang-orang buat-buatin sendiri. Yang alamat resminya? Yang resminya official sih gak ada. Nebeng sama kita aja mak bapaknya. Oh gitu. Oke, jadi itu bohong. Bohong. Salah berarti Ebi ini malu-maluin Tante nih. Oh. Tante, Tante, Ipan bacain tuh kayak Tante. Om gak boleh gitu Om. Eh besok ya pakai baju. Om jangan suka ambil peran gak orang boleh. Om. Nanti dia perannya susah lagi. Oh, iya. Jangan kasihan ah. Oke, okay? Untuk Tete Deswita. Ketika hamil tua, Tete... Bisa gak pakai tuanya gak? Maksudnya udah 9 bulan. Hamil tua, bisa, bukan ibunya yang tua, hamil yang tua. Soalnya saya kesinggung kalau ngomongin tua. Oh, kenapa kau? Oh bisa, binaraga. Binaraga. Ebi. Woy, sekarang Ebi banyak gimmick ya sekarang. Lanjut Tante. Ebi. Udah Ebi bobo siang dulu sini, bobo siang dulu udah. Iya. Suntik racun ya. Tante. Silakan okay, Tante. Oke, lanjutin ya. Iya. Gue berasa kalau ada lagu itu, gue tuh rasa pengen goyang gimana gitu. Iya, lagu fenomenal. Oh, oh berarti pengen dapat berondong tua. Bo, yang kemarin tuh Fahmi itu... Allah, Allah, Tete, ayo kita bacain buat Tete Deswita. Oke, baiklah. Ketika hamil tua, Tete sudah... Fahmi iya berondong tua maksudnya. Iya kan? Fahmi maksudnya berondong tua. ABG tua ada atau... Ada nanya.
Teteh udah mau bacain dulu. Cuman jelalatan aja cari mangsa. Ih, Teteh ada-ada aja nih. Iya. Berondong-berondong. Ada juga tempat-tempat kesana ya. Deswita suka meludah ketika Perin memerankan. Berkelakuan banjir ya. Oh, ketika hamil tua. Oh, kemarin. Ya, lagi ini gini. Kayak tadi gitu. Dia sih sebenarnya bukan berkelakuan banci ya. Emang banci. Emang banci. Sebenarnya bukan meludah karena aku ketahuinya dari hati gitu sih. Bukan banci tampil tapi tampil banci. Gimana? Soalnya kan aku kan hamilnya kan anak cowok, jadi kan ya takut amit-amit lah. Tapi gitu. Tapi bener sampai meludah? Enggak sih, bukan meludah yang cuh gitu. Ih Allah, Allah. Des, ludah sih ludah Des. Tapi kenapa? Kok Des? Lo gak pernah manggil gue Des. Deso maksudnya. Jadi gimana? Jadi bukan yang ludah sih, tapi lebih ke yang ih jijik, jangan gitu ya amit-amit cucu-cucu gitu. Gitu. Oke, baiklah, berarti benar ya. Sebentar, Ebi kakinya kecilan loh. Ebi sekarang aja. Ebi, kakinya kecilan, kamu hebat. Ebi udah tidur lama kok. Makanya Ebi jadi kecil kan. Iya. Coba tenang. Iya. Lagi. Yeay. Fakta Gisel, ada apa? Fakta Gisel. Fakta selanjutnya untuk Kak Gisel. Semenjak melahirkan, Gading lebih perhatian kepada anaknya ketimbang Gisel. Betul. Laki-laki macam apa seperti itu? Anaknya suka ngamak. Iya, tapi aku bilang harusnya sayang sama istrinya juga. Awas masukin lagi nih ke dalam nih anaknya. Bisa kali ya. Karena Gisel ini katanya manja banget. Oh gitu. Tapi kalau seorang ayah itu cinta dan sayang kepada anak itu iya salah satu bagian kepada ibunya iya juga. Iya benar-benar. Tapi mungkin dia pengen porsinya lebih banyak disayangin. Seimbang gitu. Kalau saat bayinya masih bayi itu terlalu sayang ke ibunya nanti takutnya muncul bayi-bayi lain. Sayangnya beda dong. Berarti benar ya? Lanjut. Oke. Tapi kayaknya emang berondong tua kalau seumuran gitu. Tapi kita tetap Terima kasih. Suka tebar-tebar pesona ya. Enggak, udah ntar dimusikin lagi loh. Lu jangan musik-musikin dulu nih, kita cuma off the record aja kan orang-orang gak ada yang tahu ceritanya. Kita live. Ini live. Karena ada-ada aja deh jadi orang. Deswita ngidam untuk makan di rumah orang. Ini. Benarkah itu? Malu-maluin. Ibu mau ngiri. Ngiri biaya sesar kan mahal, Bu. Oh, ya Allah, maluin banget Teteh ih. Ya beneran. Gimana cerita, gimana ngidam di rumah orang tapi yang kenal kan? Yang kenal lah. Jadi gimana? Makan di tempat ya, Teh Meli gitu. Makan di tempat Teh Meli, makan di tempat yang Soimah. Pokoknya kan di daerah rumah aku tuh kan Bintaro ya. Kan deket sama yang lain-lain, ada Teh Meli, ada Soimah, ada Oki Lukman, ya kan? Ke Andre Stinky nggak? Udah nggak temenan? Bukan, Andre aja bawa nasi kotak, terus aku numpang makan di rumahnya. Jadi gimana? Jadi suatu siang, abis mandi gitu, terus aku pakai baju, terus si Akang nanya kan, si Ferry nanya, yang hari ini nggak ngidam-ngidam kan, jangan ngidam-ngidam dulu deh gitu. Terus udah gitu, aku bilang ini, nggak ngidam kepengen apa-apa gitu. Pengen apa? Pengen makan di rumah orang, gitu. Orangnya dia gini, pengen makan di rumah orang, gitu. Udah jadi akhirnya gue pura-pura ngabarin Soimah, dia lagi ada di mana. Biasanya cek ombak. Terus datang ke rumahnya lah. Makan lah. Ada orangnya gak di rumah ada tapi? Ada dong. Oh kirain gak ada orangnya di rumah. Oh sepik-sepiknya bertamu gitu. Ember, peres-peresnya bertamu. Ebi nangis. Ebi, gak denger gue. Enggak, Ebi nangis. Enggak. Tuh. Mana enggak? Tuh. Mendingan sekarang gini aja, Deswita. Nangisnya gitu. Deswita sama Gisel harus nulangin si Ebi sampai dia benar-benar tenang. Iya. Biasanya. Ebi, coba. Tar. Ebi. Ebi.
Eh, tau gak? Eh, dia palanya lembek banget abis itu. Eh, pernah kayak itu gak? Lampu merah, lampu merah. Iya, lampu merah. Sekarang banyak banget yang jalan kingkong-kingkong gitu tuh. Kingkong. Oh. Eh, biasanya kalau begini. Eh, gimana dong? Harusnya kan kalau yang berikan ini yang kentur ya? Iya. Kalau dia jadi kayak ikan pesut ya, gede banget ya. Ayo, ibu-ibu muda. Gimana ayo, ya? Ayo, bikin Abby gak nangis, bikin Abby gak rewel, ayo. Abby. Abby, nangis. Sing nangis. Tak drut, drut. Aku maunya catu-catu. Coba kita lihat Giselle caranya Gisel, caranya Gisel. Ya gimana dong? Abby, ini anak kecil ceritanya ya. Kita ngebayanginnya. Cacing kerminya lagi tumbuh ceritanya. Ini sama Mas Gadingnya gedean dia. Masa sih? Jangan nangis. Ini tumbuh, tumbuh. Kecil. Ya, pacaran aja belum boleh. Oh gitu. Ya pokoknya gak boleh nangis-nangis lagi ya. Oke, gantian deh Sita. Gaga. Beres Sita. Gaga. Abby. Abby nangis. Aku nangis. Abby sedih. Ya udah gini aja supaya Abby gak nangis. Tante ajak panti pijat di Mangga Besar mau. Pijet keceleo. Oh, ada pijet keceleo, keceleo atas, keceleo bawah, semua bisa dimenelin. Adik, aku mau. Ayo. Aku mau. Ayo. Udah, kita lihat lagi deh. Sesaat lagi akan kita lihat keseruan dari dua ibu muda ini ya. Jangan kemana-mana. Seneng banget ketemu Deswita, ya sama Gisel. Iya, bisa belajar ya Sibat ya, menyiapkan mental untuk menjadi istri dan calon ibu ya kan? Iya, mendingan disiapin dulu lakinya, baru nanti mentalnya. Sombong banget ibu mentang-mentang. Karena gue dulu ngalamin kok sama. Iya dulu lah yang digituin ya. Emang gue juga dulu sebelum nikah juga digituin ya beneran. Sekarang aja karena gue sombong setelah berapa puluh tahun gue digituin sama orang. Oh lama banget kayaknya ya. Emang umurnya udah berapa sekarang? Ya tapi menjadi seorang ibu, menjadi orang tua lah. Ketika alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendapatkan anak bayi yang sangat lucu sekali ya. Itu anugerah terbesar kan? Iyalah pasti. Iya, dan ketika alhamdulillah diberikan kelengkapan secara fisik bayi kita itu harus patut disyukuri. Oh, iya iya benar. Itu dari hamil kayaknya yang dikhawatirin cuman itu betul. Sih, mudah-mudahan bisa lahir sehat, selamat dan sempurna. Udah gitu aja. Kelengkapan dari organ tubuh, pokoknya secara fisik, mentalnya semua. Itu salah satu doa ya dan secara fisik alhamdulillah sudah kelihatan, mental juga mudah-mudahan gitu ya. Tapi bisa dibayangkan enggak kalau misal kita ditakdirkan mendapatkan bayi dipercaya dengan berkebutuhan khusus dengan beberapa kekurangan sesuatu, kebayang ya kan kita harus tetap harus tegar, mencintai juga tetap. Tapi kadang ketegaran itu kan enggak bisa dibuat-buat ya, pasti ada masa-masa di mana memang down banget. Kadang-kadang ada juga di masa-masa yang enggak terima Tuhan ngasih yang seperti ini. Betul. Pasti kan ada yang seperti itunya. Nah, untuk itu pada sore hari ini kita akan menghadirkan seorang ibu dengan anaknya yang mudah-mudahan bisa membuat kita lebih bersyukur dan keadaan apapun kita, karena anak dari ibu ini ada sedikit kekurangan dalam
kelengkapan organ tubuhnya. Ya, jadi kita selama ini sambut, menggunakan ya? Kantong ya. Betul, yuk kita sambut, ini dia kehadiran mereka. Dan ada bapaknya. Oh iya, bapaknya juga ada. Ya. Adik ini luar biasa sekali. Dia ikut di acara aku, A, di acara ABC, ya? Dan ternyata adik ini kita nggak pernah tahu bahwa dia sebenarnya lagi sakit. Oh ya? Karena adik ini semangat banget, nah, luar biasa. Kalau Gracia Indri sudah mengenal tampaknya, kalau kita belum, langsung ya. Deh. Supaya lebih mengenal lagi, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Tiap hari saya kan kalau habis mulung bersih-bersih dulu gitu, mau megang anak tuh, saya perhatiin itu kok kak, kalau bayi yang lain itu bercaknya itu dari belakang, ini kok dari depan. Saya lihat sendiri itu, masya Allah. Kondisi Asna itu kalau dibilang sehat sih, anaknya sehat, ceria. Cuman kalau semamanya sakit kayak model mencret gitu, kalau pupnya terus-terusan ya ininya memerah, kadang iritasi karena kita kan pakai kantong plastik es biasa, jadi ya diakal-akalin biar ngirit gitu. Kalau pakai kantong colostomy bag kan nggak mampu belinya. Ya kalau dari rumah sakit sih kantong colostomy bag sama kain kasanya untuk bersih sama cairannya CL buat ngebersihinnya. Pernah kebakaran gara-gara tabung gas. Ya udah, nggak nyisa apa-apa, nggak nyisa baju selembar pun, baju Asna semua, jam kesda, surat-surat buat kepentingan Asna operasi juga kebakar semua. Kayaknya Asna normal kayak anak lainnya, bisa cepat operasi, bisa selesai operasi, udah itu aja. Seperti apapun kondisi anak-anak saya nggak bakal ngeluh. Saya bakal tetap berjuang buat anak saya. Ibu Ika, Bapak Arudin bersama dengan Asna ada di hadapan kita. Hai Asna. Halo. Hai, hai cantik. Hai, hai cantik. Ibu Ika, Asna ini anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Kakak-kakaknya tapi maaf, normal? Normal semua. Usia berapa hari diketahui Asna? Maaf, saluran pembuangan kotoran BAB-nya tidak sempurna. Satu minggu baru kelihatan tadi, Bapak juga cerita ya Pak ya. Ketika keluar kotorannya kenapa dari depan dari itu depan. Pak? Iya. Baru makanya sekarang kantongnya katanya di depan, Kak. Begitu. Terus baru langsung dibawa ke dokter. Waktu itu sayanya kena tipes. Terus Asna ikut dibawa ke rumah sakit. Terus kata dokter Asna takut ketularan gitu. Mau dimasukin obat dari lubang anusnya, cuma awalnya ya, ketahuannya pas ketika mau dimasukin obat ke lubang anus baru diketahui. Pada ketika lahir belum sempat dicek ya, kata bidannya nggak apa-apa, normal. Awalnya itu dari usia beberapa hari. Sekarang Asna usia berapa? Asna berapa anak umurnya? Kamu berapa tahun nak? Satu. Dua tahun. Sampai dua tahun. Hebat ya Asna ya. Betul, sampai dua tahun akhirnya dibikin saluran baru oleh dokter. Iya. Itu prosesnya ibu? Umur satu tahun. Umur satu tahun itu dipasangin kantong itu berarti ya? Di operasi pertama. Udah berapa kali operasi Asna? Asna harusnya udah selesai operasi sampai tiga kali, cuman karena kebakaran itu. Jadi, karena ada musibah kebakaran itu juga. Kebakaran rumah ibu, kapan? Akhir ini ya? Bulan. Akhir tahun 2013. Oh, akhir tahun 2013. Itu kenapa Bu tadi diceritakan karena ada gas yang meledak, akhirnya rumahnya tabung gas meledak, terus habis itu akhirnya rumahnya hancur kebakar semua. Nggak ada yang sisa sama sekali. Nggak ada yang sisa. Dan di saat itu dalam rumah nggak ada siapa-siapa?
Alhamdulillah. Sedang semua ada. Lagi tidur. Lagi tidur semua. Jam 2 malam. Lagi tidur. Yang harus disyukuri tidak ada korban jiwa ya, Bu ya. Kalau harta mah insya Allah ada rezeki lagi ya. Amin, amin. Bapak kalau boleh tahu, maaf, pekerjaannya Bapak apa? Nyari sampah. Nyari sampah. Tapi kalo itu adalah pekerjaan yang halal ya, nah, ya. Dan mulia, membersihkan lingkungan. Kalau ibu, mengurus anak saja. Kita bisa lihat ya kondisi tempat tinggal keluarga Ibu Ika Asna ini, juga Bapak Arudin sekarang ini. Pasca kebakaran ya Pak ya. Menjadi tempat tinggal darurat sebenarnya ya. Ya darurat sudah 2 tahun ini berarti ya Pak, setahun lebih ya. Setahun lebih. Tapi Alhamdulillah ya masih dalam kesehatan. Amin. Dan Asna ini jadi operasinya harusnya sudah selesai. 3 kali. Tapi karena kebakaran jadinya. Ditunda. Jadi harus berapa kali lagi? Dua kali lagi. Bisa kan ya Bu diurus lagi semuanya surat-suratnya? Bisa. Di operasi itu dibikin saluran baru yang di tempat yang seharusnya atau tetap di situ Bu? Nanti operasi kedua dibikin anus buatan. Anus buatan. Terus operasi yang ketiga sambungin. Yang di sini dimasukin, sambungin ke bawah. Oke. Dan di situ insya Allah baru ya, secara baru fungsi sudah mulai sempurna. Nah, Bu, Asna sendiri pernah mengeluh nggak sih misalnya kesakitan atau mengeluh yang membuat ibu akhirnya putus asa gitu kan? Kalau pupnya terus-terusan menset gitu, ininya bisa memerah karena kita kan cuma pakai kantong plastik. Oh, biasa. Oh, pakai kantong khusus ibu? Mahal. Karena, ya. Tapi kebersihannya tetap dijaga ya Pak ya? Tetap. Waduh, tapi yang jelas masih ada harapan ya, untuk dibentuk saluran sempurnanya insya Allah ya Bu ya. Tapi ini adalah perjuangan yang begitu luar biasa. Seorang ibu. Ibu tetap tegar menghadapi ujian ini dan Bapak juga tetap melakukan pekerjaan. Bapak jangan pernah minder dengan pekerjaan Bapak karena pekerjaan Bapak begitu mulia. Betul. Ya kan? Ibu, hal apa saja yang membuat Ibu Ika ini anak saya, apapun keadaannya saya harus dampingi. Tekad ibu tuh muncul pasti itu insting seorang ibu juga seperti itu ya. Tapi apakah ada cerita-cerita lain yang membuat ibu lebih semangat lagi untuk membuktikan bahwa anak ibu ini bisa kok? Karena Asna anaknya pinter. Pinter? Suka nyanyi. Kok Asna suka nyanyi? Ah, gitu. Berondong gua bisa gak? Ya ampun. Oh gitu. Tapi katanya, maaf, Asna punya nenek kakek? Masih ada? Katanya ada cerita mengenai neneknya awalnya dulu ya? Iya, dulu iya. Neneknya. Gimana asli ceritanya? Kurang tahu jelas sih, cuman katanya ada dari neneknya begitu. Oh ada dari neneknya juga keturunan seperti itu. Tapi hebat ya, tetap bertekad untuk menyembuhkan anaknya dalam kondisi apapun. Harus. Tetap menyayangi anaknya begitu tulus, ya kan? Karena biar gimana ternyata punya kelebihan yang lain. Anaknya pinter nyanyi. Katanya bisa nyanyi ya? Nyanyi coba ya? Dong, mau nyanyi apa sih? Nyanyi apa? Satu-satu. Gimana nyanyinya? Mau pakai ini enggak? Asna bisa nyanyi lagu apa? Mau pakai ini enggak? Coba-coba deh. Ya, Asna malu. Coba deh, ayo kita nyanyi bareng ya Asna yuk. Satu, satu, satu. Gimana nyanyi dong? Ayo dong. Nyanyi. Satu, satu. Malu. Oh dia malu. Tapi katanya kalau di rumah nyanyinya jago. Oh iya. Malu lihat Om Irfan ganteng ya. Asna. Mau denger ah suaranya. Yuk. Ayo Asna. Nyanyi ya. Nyanyi. Satu. Aku sayang ibu. Ayo nyanyi gimana? Dua, dua. Juga sayang ayah. Tiga, malu. Tiga. Sayang adik kakak. Gimana nyanyi? Satu, dua, tiga. Sayang semuanya. Andai Asna ini sudah bisa berbicara lancar, pasti menyampaikannya bukan dalam bentuk lagu lagi ya Bu ya. Betapa sayang Asna sama ibu dan bapak. Beruntung pasti Asna itu punya ibu dan bapak yang soleh-soleh insya Allah terus mendampingi ya. Yang diperlukan sekarang ibu kalau boleh tahu apa yang sangat diperlukan untuk kebutuhan Asna? Oh, stomach bag terus. Oh itu yang kantong khusus itu ya Bu? Terus pengen Asna cepat operasi aja. Tapi ada bantuan BPJS kan Bu? Iya, lagi dibikin. Lagi dibikin mudah-mudahan Bu ya, karena sudah ada fasilitas pemerintah juga. Mungkin harus diingetin juga ya Ayah, untuk dimudahkan mengurus semua fasilitas.
juga bisa dapat BPJS pasti. Dan semoga ini didengarkan juga ya. Iya. Ada yang nonton juga. Iya. Ada dari apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan pasti. Mudah-mudahan. Karena ini kan salah satu penerus bangsa nanti. Nah. Dengan kekurangan Asna, siapa tahu nanti dia suatu saat akan menjadi orang yang sangat besar. Ya. Amin. Menjadi orang tua adalah tugas yang mulia. Bagaimanapun kondisi anak-anak kita, kita harus bertanggung jawab dan memberikan yang terbaik atas titipan dari yang di atas. Ya. Dan pelajaran buat para orang tua berarti ketika melahirkan ataupun dalam kandungan diperiksa tentang kelengkapan organnya dan sebagainya, ya. Bu ya. Lebih teliti lagi. Jadi kalau ada sesuatu hal tidak keburu fatal, sudah bisa diatasi sejari dini. Tapi Asna mah enggak kelihatan sakit ya? Kelihatannya happy-happy aja ya. Hebat loh. Saya tepuk tangan dong buat Ade Asna dong. Ini juga yang bikin orang tuanya jadi semangat karena Asnanya juga enggak pernah menunjukkan rasa sakit. Iya, kan? Ini untuk Kisel dan Deswita melihat keluarga ibu bapak dan juga ini Asna ini. Luar biasa ya, A. Jadi bersyukur banget. Jadi kadang-kadang kan kita aja yang baru, ya aku baru anak pertama, Giselle juga gitu. Kadang-kadang kita suka ngeluh gitu, harus bangun malam, capek karena mungkin biasanya bisa bebas tapi harus diiniin anak. Sementara ibu yang luar biasa dengan bapak, perjuangannya jauh lebih berat. Kita berdua sih gak ada papanya ya. Kayaknya. Bapak ibu kehadiran di sini, sadar tidak sadar memberikan inspirasi kepada semua orang banyak. Salah satunya tidak Sita Magisa. Ibu, maaf ini entah cukup atau enggak. Setidaknya ini bisa meringankan sebuah beban yang sedang diemban dan dipikul oleh ibu dan bapak. Ini titip buat Asna, mudah-mudahan bermanfaat dari ada-ada aja. Insya Allah ibu ya. Mangga. Mudah-mudahan. Yang dilihat nilainya itu niat baik kami, mudah-mudahan bisa membantu. Paling tidak sudah ada jadwal nanti untuk operasi berikutnya. Betul. Sibat bawa apa? Ini dia. Ini yang dibutuhkan ternyata. Mudah-mudahan bisa menjadi persediaan untuk beberapa waktu ke depan ya. Bunok. Ini yang dibutuhin ibu. Aduh. Melihat ekspresi dari ibu. Aduh ibu. Seneng banget. Seperti melihat harta luar biasa bu ya untuk anak. Ini ibu buat ibu, mau dibuka? Dibuka ya? Silakan ibu buka. Silakan dibuka bu. Yang kita kasih cuma bisa ini doang ya, ah. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu Asna dan juga ibu bapak. Maaf ya bu ya. Maaf. Ya. Oke. Okay. Aduh, apa ini ya? Buka lagi ah, ya. Kopek aja ah. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini dia. Pemirsa, kenapa kita memberikan foto keluarga ibu dan bapak? Karena kita mendapatkan informasi katanya ketika saat kebakaran terjadi, tak satu pun barang tersisa termasuk foto keluarga. Ini dia kenang-kenangannya. Mudah-mudahan ini jadi foto keluarga pertama ya Pak ya. Waduh, pemberi semangat. Kalau misalnya pemirsa di rumah ada yang ingin membantu mungkin tetangganya, mungkin keluarganya, mungkin sahabatnya, atau mungkin yang tidak pernah dikenal tapi ingin berusaha untuk membantu ya. Dan pengen dibantu juga dengan ada-ada aja, silakan kirimkannya melalui Twitter kita di sini. Betul, mudah-mudahan bisa diundang ke acara kami, berbagi cerita dan juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Betul, ibu terima kasih bapak. Asna cepat sembuh. Asna cepat sembuh ya. Kalau udah sembuh main lagi kesini ya. Iya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Tetap di Ada-Ada aja. Masih menyaksikan ada-ada aja. Sekarang ini ibu-ibu hamil.
ini kan biasanya kan ada yang nyimpen gunting gitu orang-orang ya, ya, zaman ya. Dulu. Ini kan udah ngelahirin gitu-gitu masih bawa-bawa gunting buat apaan? Bilang, ya, gitu juga. Ini gunting bawa banyak banget, ada apa? Kita itu sekarang masuk ke ada nekat. Wow. Ada nekat. Enggak, memang kita sekarang masih. Om Irfan lupa ya? Apa sih? Ini kalau di Telahil itu kita mau ngasih duit ke teman-teman yang ada di sini mau duit nggak? Nih. Lihat ini, ada uangnya. Mau nggak dikasih berapa emang nah, teman-teman di sini? Kita sekarang. Sini. Kita ikut. Memilih siapa yang nekat untuk ngegunting bajunya? Baju yang sendiri. Digunting bajunya. Bajunya yang baju yang ngerasa udah jelek asal. Siapa? Ada atau uang mungkin ada yang mukanya rupiah. Mau digunting mukanya? Baju. Itu tanda. Oh, kebetulan dia pakai bajunya udah lusuh. Emang modelnya begini sayang banget ini baju vintage. Beneran kamu ikhlas bajunya digunting. Karena kadang kita itu ngeguntingnya suka salah, enggak cuma baju sampai ke muka biasanya. Bawaan ini bawaan ibu menyusui. Ya Allah, ibu menyusui. Tapi pertanyaannya ini baju kamu apa bukan? Baju sendiri kan, bukan boleh nyolong ya. Bukan orang. Tapi ntar bajunya kita ganti uangnya. Ini buat ibu-ibu aja, kasihan pengen banget. Uangnya pakai apa? Uangnya ini duit ditempelin di badan. Ya Allah. Ada 500.000 rupiah. Mau? Mau om. Minta tambah kamu, minta tambah. Tambah. Mau. Okay. Dianya mau kok, dianya mau banget. Oh kasihan. Ayo. Yaudah. Ope ceng. Sika, ayo, mulai ya. Tapi 500.000 rupiah. Ayo Ebi duluan deh, banget. Mau digunting-gunting bajunya. Benar ya. Ya udah. Jangan gerak ya. Yang luar aja. Dia dalamnya kuning juga, yang kuning. Jangan kasihan nanti terlanjang. Ini kamu mau beneran ya? Gak ada bangsa lagi ya? Gak nyesel ya? Dalamnya juga. Ya. Jangan. Ini yang nempel ke kulit juga nggak yang nempel ke kulit? Jangan. Gak usah. Yaudah. Nih. Berarti 500.000 rupiah. Wah. Banget dia emang nekat, nggak bebas. Emang nekat. Tunggu ini. Ini belum. Biar gampang netein nih. Irfan abis ini inget ya, udah dapet 500.000 rupiah, jangan minggir, jangan nongkrong di pinggir jalan ya. Ntar lo cari tambahan. Makasih ya, Cie di sini ada pacarnya juga, Cie. Terima kasih buat semuanya yang ada di sini, Cie. Besok kita akan hadir lagi dengan bintang tamu yang lain dan cerita-cerita yang lain di ada-ada aja. Dan terakhir, Sibat, ayo nyanyi. Makasih ya. Makasih. Dah.